Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedang servis all new Rasnya TRD Sportivo. Ini mobil udah 5 tahun, jadi waktunya ganti semua oli ya. Jadi kita mau ganti oli mesin, oli transmisi, dan oli gardan. Begitu juga filter olinya. Oke, kita let's go dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana proses pergantian olinya. Nah ini ya, kalau aku sih lebih suka ya yang sistemnya pakai hidrolik kayak gini. Jadi kendaraannya diangkat ke atas, bukan sasisnya yang diangkat, tapi rodanya ya keseluruhan diangkat. Jadi lebih stabil. Nah kemudian juga ganti oli itu ada yang sistem sedot. Aku nggak suka tuh sistem sedot, kayaknya kurang bersih. Jadi aku lebih suka ya lewat kolong ya, lewat baut yang dibuka. Jadi untuk oli mesin, aku lebih suka jadi lewat baut di bawah dibuka ya. Kucurin lewat bawah, karena ada yang sistem disedot waktu itu pernah ya. Tapi menurutku sih jadi kurang bersih. Terus kalau diangkat begini, kita juga bisa lihat ya kolong-kolong kendaraan kita. Nah ini all new RAS udah 5 tahun, tapi sasis-sasisnya ya kalau dilihat sih belum ada yang karatan, cuman itu aja tuh knalpot ya. Header knalpot memang udah karatan, memang dia akan kena panas terus ya, wajar lah kalau karatan. Nah ini lagi ini ya, buka oli transmisi, oli mesin itu. Oli mesin, udah hitam banget coy. Oli mesin lagi dikeluarin dulu ya. Habis itu, nah ini oli transmisi. Waduh, ini covernya nggak dilepas dulu, jadi apa tuh ya, pececeran kemana-mana tuh. Ya udahlah, itu resiko mekanik lah. Katanya ribet, katanya ngebuka covernya. Tapi biarin lah ya, ada nempel di cover juga. Jadi apa ya, jadi nanti tikus nggak bakalan naik ke atas. Kalau aku juga, nah ini oli gardannya nih ya. Oli gardan lagi dibuka. Oh ini minta seal tip. Oke, nanti kita kasih. Nah ini oli gardannya juga udah hitam ya. Ini udah 5 tahun. Jadi warnanya kayak begitu. Kita ganti semuanya. Jadi kalau aku sih ini ya, kolong-kolong suka aku kuasin pakai oli ya. Bodi-bodinya tuh. Satu buat ngilangin karat ya, buat tahan karat. Keduanya ya biar jangan ada tikus naik ke atas ya. Jadi kalau bau oli itu dia nggak mau. Ya kotor ya kelihatan di bawah ini ya, nggak kelihatan. Nah ini kondisi kolongnya ya, kalau mau lihat sih masih lumayan. Nah ini aku olinya pakai spirak ya untuk oli gardan dan transmisi. Kalau untuk oli mesin pakai yang ini nih, yang warna abu-abu ya, pakai Repsol. Nah ini ya udah sistemnya mau gak ini nih, udah mulai dikompa ya. Untuk yang oli transmisi nih, sistemnya dikompa dia. Jadi kata mekaniknya 2 liter katanya untuk oli transmisi. Jadi tadi beli 1 jerigen itu 4 liter, jadi buat transmisi 2 liter, oli gardan 2 liter katanya. Nah ini oli gardannya juga sama, sistemnya dia dipompa ya. Jadi ya jadinya mungkin lebih ini ya, lebih praktis ya. Nah ini ya, kalau aku sih lebih suka yang diangkat begini ya kendaraannya. Nah ini kita lagi mau ganti oli transmisi, oli mesin ya. Oli mesin kita ganti ya pakai Repsol. Ini harganya Repsol nih 500.000 ya, 1 jerigen ya. Nah ini juga filter udara ya, aku ganti sekalian ya. Jadi yang lamanya karena udah lama, takutnya udah banyak kotoran debu yang nggak bisa dibersihin. Oke, ini udah selesai ya. Tinggal apa, cleaning aja nih ya, tinggal dibersihin aja. Oke, tadi saya sudah ganti oli ya, oli mesin plus filter oli plus oli transmisi sama oli gardan. Karena all new RAS ini tahun 2019, jadi umurnya udah 5 tahun. Jadi semua saya ganti semua. Berapa total biayanya? Ya,
Kita lihat ini total biayanya ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Wah, kebalik nih guysnya. Oke ya, ini total biayanya 1.013.000 itu plus ongkos montir ya. Jadi biayanya segitu itu saya tidak di bengkel resmi ya, tidak di Auto 2000 ya, hanya di bengkel biasa. Tapi bengkelnya recommended menurut saya, bengkel Jasustra Kerawang. Itu besar sekali bengkelnya dan sudah langganan saya. Oke, itu aja ya. Mungkin jadi referensi ya pemilik-pemilik All New Rush ya. Jadi sudah, kalau sudah 5 tahun ya sebaiknya semua oli diganti ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Salam sehat Indonesia. See you next time. Bye-bye.